Tu kan mak dah tengah kan acak lah. Alah, dia dah sempit. Bawah, kan? Ya, orang di bawah. Kalau orang sanggup satu orang, orang kami turun. Itu anak kandung satu orang. Ah, ya. Turun nak semakin apa di bawah ngale. Pun lembat. Ya, ya. Tadi hari ini berjualan di lantai dasar ini, kami ingin sampaikan menertibkan pedagang-pedagang yang hari ini masih berjualan di bawah. Kami dengan shop kita akan melakukan penertiban. Artinya, mulai besok, Bapak Ibu yang hari ini berjualan di bawah, kita untuk pindah ke tempat yang sudah disediakan. Ada blok 2, 3, dan 4 yang disiapkan. Jadi, akan secara total, akan menertibkan, bukan seperti yang kita lihat ini, mulai besok kita harapkan sudah bisa kita atasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kenyamanan kita semua, kenyamanan dan keindahan akan meresmikan pasar kita ini. Nah, oleh sebab itu, untuk tahap-tahap persiapan dari awal, kepentingan pribadi, tidak ada hubungan dengan politik segala macam. Kita murni melakukan ini adalah untuk penertiban keindahan kota Palangkaraya, sehingga nanti kalau besok kita ikut mengangkat barang-barang ini, ini tim kami tidak ada yang terlalu ahli untuk mengangkat-angkat barang. Kita tertibkan. Semuanya akan kita bantu untuk angkat ke tempat yang kita sudah tentukan. Jadi untuk lebih lancarnya kegiatan besok, lebih baik kalau masih ada, itu dengan sangat menyesal, dengan permohonan maaf lagi sekali lagi, kami akan sita semua. Tidak ada anak kandung, tidak ada backing-backingan. Ya, semuanya kita akan tertibkan. Jadi mohon pengertian dari Bapak Ibu sekalian, mulai dan blok 4. Itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan bahasa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih, Pak.
Sebenarnya untuk pedagang-pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, tetap masih kami tunjukkan ada payung atau tenda. Semuanya akan kami bekerja sama melakukan penertiban. Oleh karena itu kami mohon dukungan dan kerjasama yang karena malam ini awal masuk ketinggian pedagang lebih banyak kosong awal semua nggak pare itu terkacau itu lah itu kacau dulu kami menurut jadi aku Sesi lah.